Pemirsa, Polres Bone, Sulawesi Selatan menetapkan 5 tersangka kasus tewasnya mahasiswa saat diksar mahasiswa pecinta alam IAIN Bone. Kelimanya merupakan panitia diksar dan tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah. Hingga Rabu, aparat Polres Bone, Sulawesi Selatan sudah memeriksa 20 saksi terkait kasus tewasnya seorang mahasiswa IAIN Bone. Korban tewas saat mengikuti pendidikan dasar mahasiswa pecinta alam IAIN Bone. Polisi menetapkan 5 tersangka yang seluruhnya merupakan panitia diksar. Polisi belum merinci identitas kelima tersangka dan tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka bertambah. Dari hasil visum ditemukan tanda-tanda kekerasan termasuk lebam di tubuh korban. Ya, ada dugaannya kekerasan. Ada dugaannya kekerasan. Itu yang kita dalami, kita sesuaikan dengan keterangan saksi. Maksudnya kekerasan fisik, Bang? Di hasil visum ada luka lebam. Sebelum meninggal, korban diketahui menjadi peserta diksar Mapala IAIN Bone bersama 6 temannya. Namun saat pulang, korban mengeluh kesakitan pada tubuhnya. Korban terbaring lemas selama 3 hari di rumahnya hingga akhirnya meninggal usai dirawat di rumah sakit. Dari Bone, Sulawesi Selatan, Bulan Sri Indramaya melaporkan.